Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Motivator Junior bersama saya Syama Aina. Saya Isman Huzi. Di mana kami menukar tangan pelik orang tua. Kita sebelah Syah, kita ada Zara dan juga Khadija. Hai. Dan di sebelah Hayes, kita ada Osman juga Akil. Hai. Ah, okey. Aku akan expect kan Syal, kita punya session hari ni akan ada banyak soalan. Yeah. Sebab diorang ni pantang nampak orang cantik, orang handsome. Yeah, betul. Betul. Kan? Korang tahu ke bina badan tu apa? Bina badan tu dia bina badan dia lah. Make up. Ha? Huh? Oh, macam tu? Wow, make up tu dia bina. Dia bina guna make up semua je. Bina badan tu apa? Dia punya bulu mata. Oh, dia macam ni lah kot. Dia macam kalau muka orang tu pecah sangat, dia kena bina daripada mula. Macam tu konsep dia. Kau pernah tengok tak kat TV yang orang badan masa-masa tu lepas tu dia buat ceni. Yang acah-acah sadar tu. Acah-acah ya? Acah-acah sadar. Hari ni, Motivator Junior bawa bina badan sadar-sadar-sadar versi perempuan. Mempunyai hampir 200,000 pengikut Instagram, Nana Al-Halik terkenal sebagai penasihat kecergasan serta ahli bina badan wanita. Dia juga mempunyai pencapaian bertaraf antarabangsa apabila mendapat tempat ke-6 dalam World Beauty Fitness and Fashion Show di Australia tahun 2016. Nana juga terkenal sebagai host yang sering mengacarakan rancangan fitness berkaitan senaman dan juga kesihatan. Kakak ajar ke ataupun kakak buat? Ajar dan buat. Jadi time kakak dah buat tu, okey. Panggil semua orang ajar dia. Betul. Lebih kurang macam tu juga. Kakak, ramai ke perempuan yang masuk? Ramai. Tapi dia macam-macam saiz. Ada yang jenis yang kurus sikit macam kakak. Ada yang besar sikit. Ada yang macam lelaki juga. Kalau gemuk. Kalah. Dia terlebih bila. Dia tak ada. Kita panggil tu comel. Bina badan comel. Okeylah. Kalau saya panggil gebu. Gebu boleh. Gebu badan. Bila gebu? Lelaki belajar dengan kakak juga. Lelaki kakak tak ambil. Kakak fokus dekat perempuan sahaja. Yang buat macam ni duduk atas papan tu kan? Papan? Ada macam tempat duduk panjang macam tu, nanti dia kena buat macam tu. Lebih kurang macam tu juga ada. Lepas daripada tu, kakak dia juga masuk pertandingan. Pertandingan? Okey, kita nak tanya pertandingan apa tu? Pertandingan World Beauty Fitness and Fashion. Apa tu? Dia macam ala-ala catwalk, tapi kita kena tunjukkan kita punya muscle dan fitness level. Cuba buat sekarang. Okey. Nak suruh akak buat boleh, tapi Khadijah dan Zara kena ikut akak juga. Boleh juga. Lepas tu pegang pinggang. Tangan sebelah pegang. Okey, alright. Pertukaran depan and jalan. Kaki kiri dulu. 1, 2, 3. 1. Pandang depan. Okey. Lepas tu kita pose. Tunjuk muscle. Pusing. Lepas tu kita buat macam ni sikit. Yes. Baring kawan tu dia buat kat atas tu. Awak pernah buat ke? Pernah buat yang angkat macam tu? Berapa kali awak buat? Lima kali. Yes. Itu buat dekat mana tu? Taman permainan? Tak. Lepas tu buat kat mana? Rumah. Berumah kat gym kelas kau. Tahu sebab apa aku buat macam tu. Sebab saya tengok akak dari YouTube. Ya ke? Betul. Apa nama akak? Nama akak apa? Nana Al-Halik. Akak, penat sangat ke nak angkat tu? Penat. Kadang-kadang berpeluh-peluh tu rasa macam kenapalah dera diri sendiri macam ni. Tapi kita panggil tu minat dan juga hobi. Akak main yang benda tarik-tarik tu kan? Berapa banyak batu kan kena masuk. Batu. Berapa banyak batu kita letak kan? Okey, kalau batu tu kita tak pakai, tapi kita panggil benda tu plate. Jadi dia tengok jugalah kalau kita kena buat repetisi yang banyak 20 kali. Jadi berat tu dia ringan sikit. Tapi kalau macam kita nak buat 2 kali ke hingga ke 8 kali, dia akan lebih berat lagi. Kakak guna biasa berapa banyak? Dalam 30 ke 40. 30-40 kg? Ya. Apa buat apa tu? Apa yang 30-40 kg? Tu lah. Cool down kan? Benda tu. Ya, tahu. Apa tahu? Batu-batu. Beli yang satu-satu tu. Dumbbell? Ya.
itu, itu. Sehari akak dapat berapa kalau tu? Zoom, zoom. Oh, bicep curl. Bicep curl tengok juga berat dia berapa. Akak. Kalau berat, buat sikitlah. Kalau ringan. Berat dia contoh kalau macam mana? Kalau berat 15 kilo akak dapat 3 je. Berat awak berapa? Saya 20. Akak boleh angkat macam tu je sebab. Akak kerja gym eh? Tak, kakak sekarang banyak buat macam dua-dua ni lah. Akak ni pengacara juga macam Abang Hiz dengan Kak Chan. Yeah. Pengacara apa tu? Akak ni lebih terkenal sebagai seorang pengacara daripada seorang bina badan. Itu yang Abang bawa Kak Nana ni bagi tempat semua orang di bina tapi badan. Tapi akak dah. Tak adalah setera. You are lagi famous. Cuba try. Okey, kenalkan diri lepas tu tagline. Saya Nana Al-Halik. Sekarang saya ada di Motif Viral bersama dengan kanak-kanak yang comel ni. Yes. Zara, Khadijah dan juga Osman dan Akhil. Yes. Dan kami dua pengacara famous juga. Untuk merungkai perangai pelik orang tua. Tadi akak kata mana nak akak keras? Ha-ha. Kenapa ada akak keras? Sebab malam ni semua dia ada otot-otot dia. Ha, tapi hari ni kita soroklah. Ha, otot apa? Ha, nanti kalau kita tunjuk orang takut pula. Tahu. Otot tu macam lutut. Abang Hiz ada kot, cuba tunjuk. Eh, tak ada. InsyaAllah, janganlah. Akhil ada. Akhil ada otot tak? Tak ada. Tak ada, ya ke? Awak tak? Okey, selalunya kan Akhil kalau tengok dekat TV kan Akhil kan. Orang yang buat bina-bina badan tu ditunjuk tu dia buat macam mana? Boleh tak tunjuk kat kita pula? Okey, Akhil akan tunjuk dekat kita. Abang akan minta 3 jenis pos orang-orang bina badan. Okey, boleh? Boleh. Pos yang pertama, satu. 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 Tayangkan otot anda. Oh! Macam gitu. Wih, dia punya tu. Ada gaya. Ada gaya. Pos yang kedua. Oh! Oh my God. Okey. Pos yang ketiga. Oh! Akak Nana cakap jini, betul lah awak buat tu. Betul lah. Mana awak nampak berbeda ni semua? Ha? Mana awak dapat dia benda semua? Sebab ayah saya selalu ayah tu. Ayah awak? Beli air untuk kuatkan badan. Ayah awak selalu beli air kuatkan badan? Saya pergi tengok kedai ni, ada orang tu buat contoh. Oh, ya ke? Ayah, sekejap. Ayah awak beli air betul tak ayah masa? Ayah saya beli air untuk tu je. Tu apa tu? Untuk kuatkan badan lah. Oh, ya ke? Oh, air untuk kuatkan badan. Apa nama air tu? Tak tahu. Nama air tu tak tahu. Cuba ingat. Okey, maksudnya Akhil nampak ayah beli air. Air tu dekat situ ada gambar. Ha. Gambar tu buat macam tu. Ha. Ayah nak jadi sador ke? Tak. Ayah nak kuatkan badan supaya dia boleh buat kerja-kerja kat rumah. Kerja-kerja kat rumah. Okeylah. Lepas tu bolehlah angkat barang berat. Angkat barang berat. Macam tu lah. Tapi sekejap je tenaga dia keluar. Kejap je tenaga dia keluar. Akhir kau pun tak minta sekali. Ayah kata tak boleh. Ayah dah beritahu tak kenapa tak boleh. Ayah kata ni untuk orang dewasa je. Kita tahulah hari apa dia beli ya. Terima kasih Kak Nana. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Pesan ke ayah nanti ayah abang nak air tu.